Natalie Holsker mengumumkan kabar yang cukup mengejutkan. Lewat unggahannya di Instagram, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam unggahan terbarunya, ia juga tampil adem dengan hijab berwarna putih. Di hari Selasa pukul 17.17 waktu Indonesia bagian Barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati saya untuk memeluk agama Islam yang sebelumnya sudah saya inginkan untuk memeluk agama Islam, tulis Natalie Holsker. Dalam keterangannya, Natalie mengaku memang sudah sejak lama ingin memeluk agama Islam. Bersyukur kini keinginannya sudah bisa terwujud. Tidak hanya kabar Natalie yang mencuri perhatian publik, keberadaan Sule dalam unggahan Natalie juga ikut menjadi perbincangan. Diketahui Sule menjadi saksi saat Natalie memutuskan untuk menjadi mualaf. Terima kasih Mualaf Center Indonesia at Stephen Indra Wibowo yang telah membimbing saya dalam proses syahadat secara syariat. Dan terima kasih untuk Ferdinand Sule sudah menjadi saksi, tandasnya.